Nah, ini parkir mundur mau parkir di situ sepertinya, teman-teman. Nah, ini minibus, cuman dia ada kaca itunya, teman-teman, di tengahnya. Jadi kayak double decker, cuman versi mininya ini. Versi mini double decker, terus selendangnya juga pakai selendang Jetbus 3. Oke, teman-teman, ini Almasarnya mau pindah parkir. Keluar. Nah, ini parkir mundur mau parkir di situ sepertinya, teman-teman. Nah, ini minibus, cuman dia ada kaca itunya, teman-teman, di tengahnya. Jadi kayak double decker, cuman versi mininya ini. Versi mini double decker, terus selendangnya juga pakai selendang Jetbus 3. Nah, ini udah double glass juga nih. Udah skat, kaca skat. Tuh. Jadi ini punyanya PO Almasar. Tuh. Lampu depan juga udah pakai Jetbus 3. Itu dia, teman-teman, ini dari depannya aja udah cakep ya. Cuman kalau untuk topinya sendiri sih yang kelihatan kurang kalau saya, karena kayak kecil gitu aja dia kebesaran topi lebarannya gitu. Oke, teman-teman, ini kita udah berada di poolnya PO Almasar. Nah, ini saya di sini mau melihat armadanya yang katanya unik-unik. Nah, jadi pas saya sampai di sini, ini beneran unik armadanya. Oh, ini panas sekali. Nah, ini beneran unik sekali armadanya. Jadi di belakang sini ada medium bus, cuman dia ada kaca bawahnya, teman-teman. Jadi seperti double decker, tapi bukan double decker. Nah, ini rombakan semua di sini. Terus di depannya itu udah pakai lampu Jetbus 3 juga, punyanya Voyager. Tuh, topinya udah punyanya Voyager, terus selendangnya pakai selendang Jetbus 3 juga. Pakai selendang geprek lah kalau di sini ya. Nah, pakai selendang geprek, ini masih dipanasin, dan di sini juga ada apa? Yang Jetbus 3-nya. Tapi versi mediumnya. Nah, ini punyanya Lalu Pakarona, yang ini punyanya Almasar. Jadi ini masih satu pool gitu ya. Nah, jadi ini kita mau lihat-lihat, itu juga ada medium bus, cuman lampunya lampu laksana tuh. Lampu SR2-nya. Nah, jadi ikutin terus videonya. Nah, jadi ini kita udah di sini. Nih, bisa teman-teman lihat ya, itu ada medium bus yang trip Medan Balam Bagan Siapi-api sama Sina, apa itu ya, Sinabo. Nah, kalau yang ini itu
pakai topi juga, cuman dia topinya topi stiker. Nah, tuh. Ini topi stiker, nggak asli topi. Yang aslinya baru yang ini, 1, 2, sama yang ini, 3. Tapi yang paling unik sih yang ini ya teman-teman, punyanya Almasar. Sebenarnya ada lagi yang Tayo, namanya Almasar juga kalau saya nggak salah. Dia bentuknya kayak bener-bener kayak bis Tayo teman-teman, kayak gini. Nah, cuman dia dibentuk lampunya itu bulat. Lampunya itu bulat. Kalau yang ini sih udah kacanya udah kayak double decker sih. Udah pasti mantep, cuman dalamannya saya nggak tahu. Di bawahnya tembus apa cuman hiasan dari luar aja. Ini saya belum masuk ke dalamnya. Nah, kalau untuk depannya sendiri sih udah pas ya. Dari tampilan depannya itu lampu sama bumper itu kayak udah pas lah. Kayak mesin depan itu kalau bis-bis. Nah, terus itu kalau saran, kalau menurut saya itu tinggal dikasih winglet. Wingletnya warna pink atau warna apa itu udah pasti ajib lah, itu mantep lah. Apalagi kan udah di depannya udah variasi strobo sama boneka-boneka itu. Di atasnya juga ada strobonya. Tapi yang ini pariwisata. Kalau yang ini baru satu tamengnya, baru satu di atas aja. Yang di bawahnya belum pakai tameng. Menurut saya masih penasaran. Dari dalam keluar itu gimana pemandangannya? Apakah keganggu sama topinya? Apalagi dipasangi tameng di atasnya? Apa gimana nanti penumpangnya? Kalau yang ini juga topinya besar sekali. Tapi kalau dari seat depan ke luar masih oke lah, masih kelihatan. Nah, ini yang versi double deckernya. Ini pakai selendang apa? Cilangannya banyak sekali nih. Dari mulai JetBus 3. Ini mulai dari JetBus 3. Lampu kalau ini sih Ini pas. Nah, kalau ini pas, spion warna pink nih. Terus lampunya lampu JetBus 3, selendangnya selendang JetBus 3, cuman ininya nih. Kacanya kayaknya sih hiasan luar aja ya, teman-teman. Cuman ini enggak tahu dari dalam kelihatan apa enggak keluarnya. Cuman oke sih untuk rombakannya. Unik sekali idenya. Untuk dalamnya sendiri konfigurasi seatnya dua-dua seperti ini tuh. Wah, ini saya coba masuk ke dalamnya teman-teman. Ya. Jadi dalamnya tuh simple sekali nih. Ini dalamnya simple sekali. Untuk bagian atasnya sama seperti JetBus 3. AC-nya udah pakai yang terbaru, model terbaru, ada lampunya. Yang terbaru colokan USB ya. Nah, terus di sini ada TV, ada skat ini. Skat kacanya. Pengap sekali teman-teman. Nah, ternyata nggak ada ya. Ini nggak tembus, jadi cuma dari luar aja. Kalau bangkunya sih tebel dan empuk ya. Oh, mantep lah ini. Cuman untuk dalamnya ini gak ada kacanya, jadi gak kelihatan. Cuman dilapisin kayu. Kalau untuk pemandangannya sendiri dari depan sini masih oke lah. Ini masih oke. Gak terlalu keganggu sama ini. Apa? Gak terlalu keganggu sama topinya gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu saya review di garasinya Almasar. Mungkin kalau teman-teman ada saran atau kemana gitu, boleh komen di kolom komentar. Nanti bakal saya datengin. Kayaknya
saya mau main ke bengkel juga, ke bengkel Kartim atau Sumber Rezeki. Nah, kalau di Medan itu tempatnya bus-bus reparasi atau rombak-rombak seperti Jetbus 3 bisa, atau yang rombak-rombak lain. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.